Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Shadaqallahul 'azim. Allah menyatakan bandingan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seumpama sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Maknanya Allah akan menggandakan pahala bagi orang yang infak fi sabilillah di jalan Allah sebanyak 700 kali ganda. Kalau kita infak RM1, bayangkan Allah akan gandakan RM700 sebagai bentuk aset pahala kita di hari akhirat kelak. Maka dengan sebab itu saya ingin mengajak muslimin dan muslimat sekalian untuk kita menginfak di Masjid Universiti Putra Malaysia. Kerana kita tahu, sedia maklum, UPM mempunyai masjid yang berperanan sangat aktif dalam mengendalikan ceramah, kuliah agama, pengajian Al-Quran, seminar, bengkel dan sebagainya. Maka kita memerlukan dana untuk menggerakkan program-program tersebut. Dan juga apatah lagi untuk membiayai perbelanjaan, utilities, prasarana masjid dan sebagainya. Maka sumbangan anda, infak anda sangat-sangat diperlukan. Kerana ianya akan memberi kekuatan kepada masjid untuk bertambah aktif dan menyemarakkan, diimarahkan dengan begitu hebat lagi pada masa-masa akan datang. Maka dengan sebab itu, marilah sama-sama kita menginfakkan harta yang Allah pinjamkan kepada kita di atas dunia ini. Kita salurkan ke Masjid Universiti Putra Malaysia dan insya Allah setiap sen yang kita infakkan itu akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan harta kita akan mendapat keberkatan di dunia dan juga di akhirat. Oleh itu, saudara, ayuh, jom kita infak di Masjid UPM.